Eh? Aku punya kalender ni salah ke apa ni? Dah Jumaat. Eh, tak silap aku. Masih. Eh, dah Jumaat lah. Yang kat Isnin lagi. Eh, sorry guys. Hello, assalamualaikum guys. Bersama saya lagi Syafiq Ahmad. Hari ni kita akan bermain game Forza Horizon 3. Dan hari ni kita akan bawa sebuah kereta yang dipanggil Ferrari. Ha, jadi guys, hari ni kita akan main dengan kereta ni. Dan kereta ni sangat laju, 400 km per hour. So kepada korang yang masih baru di channel ni, korang boleh subscribe channel ni di bawah. Dan let's go, kita bermain game ni sekarang juga. Let's get it on. Hari ini merupakan hari Jumaat dan hari Jumaat merupakan hari untuk kita pergi solat Jumaat lah. Takkan pergi terawih kot. Bila kita pergi solat Jumaat, kita kenalah cepat tak? Sebab sekarang ni, waktu PKP ni, kalau kita pergi lambat, nanti siap-siap kita tak dapat masuk. Sebab setiap masjid dia ada limit dia. Jadi kita perlukan kereta yang laju untuk kita sampai ke masjid. Nampak tak related dari situ? Jadi kereta di hadapan saya ni memang laju, tapi tak cukup laju untuk kita pergi ke masjid dengan cepat. Hari ini kita akan beli kereta baru, which is kereta yang lebih laju daripada Aston Martin Vulcan ni. Dan kita nak sampai masjid as soon as possible. Dan yang paling best sekali, kalau kita dapat saf depan. Siap-siap saf belakang imam. Jadi dalam Forza ni ada macam-macam kereta kalau kita nak. Korang nak daripada kereta daripada brand Jerman boleh, daripada brand Itali boleh, daripada brand macam-macam lah brand mana korang boleh pilih. Sort by value. So kita pergi dekat value yang free. Kosong kredit. Jadi kita ada ni. Wow, ini macam menarik. Ferrari F12 TDF. So tak silap saya, kereta ni pakai V12 punya enjin. Ada 573 kilowatt dan 700 Nm of torque. So kita ada Ragera kita dah pernah bawa. Yo, Aventador SV. Okay, kita try ini, dah pernah bawa juga. Spania GTA, Nissan Nismo. Terlalu overkill. Ni terlalu rendah nak naik masjid tak lepas. Pagani Huayra BC, Ferrari F12 TDF. So kereta ni ada original 573 kW dan kita boleh bikin dia sampai jadi, okey? Sampai jadi. Hari-hari tak tahu lirik. Saya sebenarnya jatuh cinta dengan livery yang original ni. Ini bukan jatuh longkang ya guys, ini jatuh cinta. Sebab dia livery dia ada kuning sikit, ada biru sikit dan color macam ni dia agak special, okey, untuk kereta-kereta macam ni. So let's get it on. Kita ambil je kereta ni. Free je weh. Bukan kita nak kena bayar pun. Kita tak payah keluar 1 sen pun tak payah bayar. Cuma kalau kita nak upgrade nanti, kita kena keluar duit sikit lah. Janganlah kena kot. Nah, ambil kau. Pergi masjid bawa Ferrari. Baulah laju. Okay, so kita boleh buka hood dia. Dekat depan ni. Bapak besar bahan enjin dia. Jadi dekat sini enjin V12 tak saya. Okay, V12. Sebab dia F12, mungkin V12 enjin. Saya tak apa-apa sure, tapi saya rasa betul. Dan macam biasa, kereta-kereta baru. Tapi dia still pakai halogen headlight, tapi warna putih. Dia pakai LED daytime running light. Okay, LED kiri kanan. So yeah, dia punya luar tally dengan dia punya colour dalam ni. Okay, dan kalau korang tengok, ini merupakan interior untuk Ferrari yang zaman-zaman kini lah, yang baru-baru ni. Dia macam a bit lain sikit dengan Ferrari yang lama. Sebagai contoh, kalau tengok kat steering dia agak macam baru sikit lah. Dia nampak barunya. Kereta ni bukan kereta lama pun, kereta baru. Jadi dekat belakang ni kita boleh nampak ada quad exhaust, which is kita ada 4 exhaust. Ini tak silap saya adaptive. Dia tak ada apa tu, active rear spoiler. Mungkin aerodynamic. Sebab kalau kau tengok Ferrari yang baru-baru ni, dia tak ada spoiler yang bapak besar macam Type R tu, tak ada. Dia dah, orang kata punya aerodynamic tu dia dah lagi improve. Tepi ni, ni semua downforce ni. Ni downforce untuk cooling engine. Okay, cooling engine apa benda ni kat belakang ni. Saya rasa downforce punya. Saya tak tahulah nak pakai yang tuning mana. Sebab lebih kurang ni semua. Dan saya berminat dengan orang ni punya sebab nama dia Jack dan One Boy. Ok,
Okay, dan dia ada macam benda tu kan. Jadi kita pakai tuning dia. So kereta ni produce around 1000 horsepower, something like that. Ada 1000 Newton meter of torque. Ada apa lagi? Oh ya, yeah, dia still keep pakai CC yang sama, V12 6.2 liter. Jadi 67,000, okey, tak mahal sangat. Masih boleh diterima akal fikiran, guys. 67,000 untuk kita keluar untuk Ferrari. Okey sangat dah tu. Kita bawa kereta ni drive lah. Okey, dengar bunyi enjin dah. Ya, yeah, itu guys. Bunyi enjin sebuah Ferrari. Okey, jadi sekarang ni jap. Saya kena ubah balik setting ni. Kita kasih dia difficulty, pakai manual traction control. Kita kasih off. Bau dia ada lengan lah. Okey. So, apa kata kita dengar dulu deruman enjin dia? Saya rasa apa kata kita pergi dekat depan sana, sebab kat sini orang duk bising menjerit-jerit. Apa kata kita cari tempat yang lebih, orang kata, selesa untuk kita nak dengar kesedapan bunyi enjin Ferrari ni. Wai, hari ni aku feeling-feeling bawa Ferrari lah guys. Bukan biasa-biasa guys. Wow, 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 wow. Throttle response dia sangat, wow. Okay, sangat agresif, liar kita ni. Dia buat aku rasa kita ni liar. Dia punya throttle response dia agak kuat juga. 1, 2, 3. Woo! 4, dia punya pickup dia, walaupun kita off traction control, tapi dia still orang kata boleh dikawal eh. Oh, astaghfirullahalazim. Ya Allah. What? Apa yang saya boleh kata kat kereta ni? Dia punya throttle response dia sangat immediate. Buat kau tekan ya, memang dia pergi macam ni kan ni. Okay, kita pergi gear 2 lah. Kasih chance sikit. 3, 2, 1. Kau tengok eh. Nampak. Sekejap je guys. Dah 18. 200. 200 setengah. 270. Berapa? 300. 300. Oh, tengok guys. Agak bahaya juga kereta ni guys. Korang boleh nampak tadi apa yang jadi kat kereta kita. Terobang, terobang. Ini dia okey, tapi janganlah kita narik sangat. Okey, ni corner yang boleh try. Ya Allah. Okey. Dah corner ni. Okey, ini okey, slow in. Fast out. Ini tak ada slow in fast out lagi ni weh. Ini dah fast in fast out ni. Okey, hebat. Handling ni boleh terima lagi, tapi iyalah kita corner 300 km. Mana kau nak lekat? Kau pakai kereta apa je melekat dah 300 km corner. Sekarang ni kita kasih testing dulu kereta ni. Solat Jumaat lambat lagi. Sekarang baru pukul 9. Okey, kita nak pergi solat Jumaat pada pukul 12. By pukul 11 kita kena geraklah. Sebab kita punya location solat Jumaat tu punyalah jauh. Masjid dia macam hujung map ni. Masjid dia hujung map guys. Jadi kita kena orang kata ada timing yang tepat lah baru kita bersampai kan. Sekarang ni kita kasih lenjan tu kereta ni. Kita kasih lenjan sampai puas hati. Oh lemak banyak pula kereta. Sampai dah puas hati baru kita masuk pergi masjid. Okay, boleh pergi ke highway terus sebenarnya untuk kita test top speed. Apa kata kita terus pergi highway dan kita dapat test top speed dia. Lepas kita dapat test top speed dia, kita dapat tahulah kereta dia punya performance betul-betul real punya. Sebab saya sebenarnya ada rasa kereta dia boleh dapat 300.5, saya rasa dia boleh pergi. Sebab Vulcan itu saya agak orang kata terkilan lah sikit. Sebab kereta tu laju, tapi dia ada cut off. Dia ada cut off. Jadi macam potong lah. Kita boleh pergi lagi sampai like 360-70, tapi ada cut off lah pula. Kacau lah cut off tu. Dan cut off dia bukan manufacturer buat. Cut off tu dari segi dia punya gear ratio dia. Gear ratio dia tu habis. Sekejap, aku nak try buat donut je sikit. Kat sini clear. Gear 1 libas. Wow, okay, nice. Woo!
Mantul guys, mantul guys. Astaghfirullahalazim. Ferrari, accident dengan Ferrari. Jadi Ferraroy. Haha, gitu. Kita launch peringkat 1 macam biasa. Saya target lah dalam 7000 RPM. 3, 2, 1. Boleh ni guys, boleh ni guys. Target saya 300.5 eh. Tak dapat lebih alhamdulillah, tak dapat kurang. Innalillah. Op, weh banyaknya kita. Aduh, weh kena test balik, kena test balik. Tak apa, kita terus launch je, launch je. Highway ramai pula lah, kereta banyak kereta. 320. Yes, 300.5. Boleh lagi guys. Boleh lagi ke bawah, ke bawah Syafiq. Go 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 go. 400. 300. 400. 400 lah. Gila lah. 412 kau mak kau. 412 guys. 412. Mantap. Mantap. Woo. Weh laju bat. Serius laju. Serius laju. Tapi banyak sangat kereta ni. Aduh. Tadi saya rasa saya dapat lebih ni. Sebabkan banyak kereta. Oh. Okay, kita berhenti lah. Okay guys. Jadi kita nak pergi solat Jumaat. Lambat lagi sebenarnya. Sebab sekarang baru pukul 10. Okay, kita nak pergi solat Jumaat pada pukul 12. 12.30. Satu macam tu lah. Jadi apa kata kita pergi jalan-jalan jap. Dan saya ada jumpa satu location ni. Dia yang dipanggil, yang diberi nama Pink Lake. Okay, tasik yang berwarna pink. Memang nampak macam pelik. Tapi tak tahulah, saya pun tak pernah pergi sebenarnya. Jadi apa kata, why not kita try lah. Jadi kita layan jap first person sampai kita sampai ke destinasi. Sebab jarang-jarang saya buat first person ni. Saya try mantai jap. Okay, saya nak try drift. Tapi dalam orang kata apa, dalam apa benda aku nak cakap ni, dalam interior. Oh yo. So ni lah dia kata Pink Lake tu. Okay, tasik yang berwarna pink. Aku macam kena scam pun ada. Mana celah pinknya mat? Kat mana pink dia? Oh, itu ping dia guys. Itu ping dia guys. Nampak tu? Oh, inilah nasi on the ping tu. Okay, okay, nampak yang aku tak kena scam. Alright. Weh, boleh sedar aku bantai benda orang ni sini. Woo! Weh, layan guys. Aduh, eh, botak lah tayar kereta aku macam ni. Botaklah kita tayar kita aku jadi guys. Life is too short to be unhappy, you know. Kita dalam hidup ni kita kena happy, sehappy-happy mungkin. Sebab apa? Sebab hidup hanya sekali. Kenapa kau nak bersedih-sedih? Kalau kau rasa sedih, kau layan video aku, okey? Ah. Nampak ni. Kau layan guys. Okay, depan ni. Oi, rosak transmitter kereta aku macam ni. Alamak. Aku macam dengar azan lah. Eh, kau biar menang. Dah azan ke? Weh, ini... Ya Allah. Dah pukul 1 lebih. Dah lambat. Allah, Ega. Dah lambat, guys. Aduh. Tak perasan jam. Kita dah lambat, guys. Okay. Timing lah kita nak test kita punya kereta ni. Boleh tak membawa kita ke masjid dengan... Orang kata cepat. Dengan pantas. Ini aku kasih lip... Kasih bikin. Oh! Sabar. Oh, yo. Cara aku bawa... Dah macam orang tak ada lesen dah. Ini kalau aku dapat Ferrari betul. Mana lah rupanya. Okay. Let low. Okay, let's. Oh, sedap bye. Dia punya corner dia memang. Wah, tak tipu. Memang sedap punya weh. Ini laju betul aku bawa ni. Guys, ini betul-betul laju guys saya bawa guys. 400 kat dalam macam ni. Allahuakbar. Saya tak boleh tengok meter guys. Bila saya tengok meter, saya hilang kawalan. Sekejap. Okay, apa kata macam ni. Kereta dia terlalu agresif. Jadi apa kata kita pergi turn off. Turn on balik sistem ni. So, mungkin kita dapat traction. Okay, ni ambil corner. Ambil corner tajam. Tajam. So.
Okey, 8 km guys. Tak jauh dah location kita. Tak jauh guys. Memang kita boleh bikin. Allahu Akbar. Habis, habis. Oh ya Allah, kereta aku betul-betul lah cakap lah. Tak ada masa untuk kita buat bucket list. Sebab kita kena mengejar. Okey, kita kena buat ibadah. Ibadah wajib. Oh, apa banyak sangat kereta ni. Okey, 400 meters bear right. Okey. Keep right. Okey, kita dah keep right. Ada kereta di hadapan kita. Alright, ada dua biji kereta depan. Ada corner tajam, setajam-tajamnya. Oh, kita ambil corner, ambil apex. Okey. Alamak guys. Alamak guys. Alamak guys. Ah! Wow! Oh! Wow, barai. Beri. Ambil kau, kereta aku berpusing. Bagaikan Beyblade. Kena speed trap guys, AES. Okay guys, kita dah sampai dekat bandar dan korang abaikan lah rupa gelap ni semua. Okay, korang abaikan lah orang kata pemandangan sekarang ni. Sebab kita punya scenery sekarang ni dah macam nak malam. Tapi kita roleplay. Gimmick semata-mata. Okay, jadi saya nak pergi masjid dulu. So, kita akan jumpa nanti balik. Okay. Okay guys, jadi sampai di sini saja video pada hari ini. If korang suka video ni, korang boleh like video ni. If korang suka channel ni, korang boleh subscribe channel ni di bawah. Dan kita akan jumpa lagi dalam video yang akan datang, insya Allah. Bye-bye. Assalamualaikum.